Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wala aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'du. وقال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا الله به وبعلومه في الدارين امين. لبركات امام العلامه شيخ عبد القادر الجيلاني semoga Allah taala merahmatinya dan kita mendapat manfaat serta barakah ilmunya di dunia dan di akhirat. Furu' yakni cabang didirikan ke atas usul, yakni asalnya. Apa yang engkau buat, engkau akan menerima balasannya. Setiap bekas akan berwarna dengan apa yang diisikan padanya. Engkau letak di dalam bekasmu minyak tanah dan engkau mengharapkannya dia menjadi air mawar. Jangan diharapkan. Engkau beramal di dunia buat dunia dan buat anak-anak dunia. Kemudian engkau minta balasannya di akhirat besok. Jangan diharapkan. Engkau berbuat untuk manusia dan engkau mengharapkan balasannya dari Tuhan pencipta besok. Dan engkau hendak didekatkan kepadanya dan dipandang olehnya. Jangan diharapkan semua itu. Inilah yang nyata dan yang ghalib, yang biasanya dipinta oleh manusia. Tetapi jika Allah mahu memberimu dari limpah kurnianya tanpa ada amal sekalipun daripada kamu, maka itu terserah kepadanya. Manusia tidak ada urusan dalam hal itu. Ketaatan itu amalan ahli syurga dan maksiat ialah amalan ahli neraka. Sesudah itu perkaranya terserah kepada Allah Ta'ala. Jika dia mahu diberikannya pahala pada siapa yang dikehendakinya tanpa amal, ataupun dia menyaksa siapa yang dikehendakinya juga tanpa amal, itu keputusan Allah. Dan dia melakukan apa yang disukainya. Tiada boleh ditanya apa yang dilakukannya. Malah kita sekalian yang akan ditanya tentang apa yang kita lakukan. Jika dia, yakni Allah, memasukkan salah seorang daripada Nabi dan orang yang soleh ke dalam neraka, maka itu adalah berlaku dengan keadilannya. Dan ia akan berlaku dengan hujah dan alasan yang cukup. Kita hanya wajib mengatakan, benarlah keputusan pemimpin itu. Kita tidak boleh mengatakan kenapa dan bagaimana. Ini tidak boleh berlaku. Dan kalaupun ia berlaku, maka ia mesti dengan benar dan adil. Dan semacam itu pun tidak akan berlaku, kan dia tidak akan melakukan seperti itu sama sekali. Dengarlah apa yang aku katakan dan masukkan baik-baik ke dalam akalmu. Kerana sesungguhnya aku ini pun suatu masa dahulu gulam, yakni budak suruhan kepada orang terdahulu. Aku pernah berdiri di hadapan mereka. Aku bentangkan semua barang-barang mereka dan aku jualkannya, dan aku tidak pernah mengkhianati kerjaku. Dan aku tidak mendakwa barang-barang yang aku dedahkan itu adalah milikku, tapi semuanya adalah bicara mereka sendiri. Dan aku selalu ikut harga yang dipinta dan berkat itu datang daripada Allah Ta'ala. Muslimin dan muslimat, senang penonton yang dirahmati Allah sekalian. Syekh Abdul Qadir membicarakan tentang persoalan usul dan furu', tetapi berkait dengan masalah hati dan niat. Bila kita sebut perkataan usul, yakni asas, yang daripadanya berkembang segala cabang-cabangnya, yakni furu', umpama sebatang pokok, maka pokok ini adalah usul. Manakala cabang-cabangnya disebut sebagai furu'. Cabang-cabang ini tidak mungkin wujud tanpa adanya usul. Maka usul yang terpenting dalam diri kita ialah niat kita.
Bila mana kita niatkan sesuatu, maka di situ berlaku cabang-cabangnya. Maka bila niat itu baik dan betul dan kerana Allah, maka cabang-cabangnya juga akan menuju kerana Allah. Walaupun cabang-cabang itu hal duniawi, tapi diniatkan kerana Allah, dia akan sampai pada Allah. Tetapi kalau sekiranya niat itu kerana makhluk, kerana dunia, kerana kepentingannya, walaupun cabang-cabangnya akhirat, maka dia tetap pergi ke dunia, dia tak akan sampai pada Allah. Oleh kerana itulah, seorang yang niatnya tidak baik, maka dia tak akan sampai, dia tak akan dekat, dia tak akan dapat mengenali Allah. Kerana niatnya tidak baik. Seorang yang niatnya baik, maka dia akan sampai, dia akan mengenali Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana itu, kata Syekh Abdul Qadir, apa yang kita buat, kita akan terima balasan mengikut apa yang kita lakukan. Artinya, kalau sekiranya kita menanam biji kurma, maka kita tidak boleh mengharapkan dia akan tumbuh jagung, dia akan tumbuh kurma. Kalau seorang menanam duri, dia tak boleh mengharapkan tumbuhnya ialah buah kurma. Maka apa yang ada di dalam itu yang akan keluar. Kalau orangnya hati baik, maka kebaikanlah yang akan keluar daripadanya, dan kesempurnaan yang akan keluar daripadanya. Kalau sebelum ini kita bicarakan tentang hati, hati yang keras, hati yang mati, hati yang tidak mampu lagi untuk membezakan benar dan salah, maka kali ini kita bicarakan yang menjadi kekuatan pada hati itu sendiri, iaitu niat yang baik. Seorang bila mana niatnya melakukannya kerana Allah, maka segalanya akan sempurna. Kalau tidak sempurna, akan disempurnakan. Seorang yang melakukan niatnya bukan kerana Allah, maka akan berlaku kecacatan. Kalau tidak berlaku kecacatan, akan berlaku satu hari nanti kecacatan tadi. Kerana asas yang dibina itu sudah pun rapuh. Kerana itu kita lihat bagaimana Allah SWT menyebut dalam Quran, in ya'lamillahu fi kulubikum khaira yu'tikum khairan mimma ukhidha minkum wa yaghfir lakum. Dalam surah Al-Anfal ayat 70 kata Allah, sekiranya di dalam hati kamu ada kebaikan, maka Allah akan berikan kebaikan lebih baik daripada apa yang diambil daripada kamu, dan Allah akan mengampunkan dosa kamu. Sebab itu kata para ulama, dalam kehidupan kita ada dua kunci utama. Dalam kehidupan kita, kalau kita nak bahagia, kalau kita nak kuat, kalau kita nak menang, kalau kita nak berada pada kedudukan yang tinggi di sisi Allah, maka ada dua anak kuncinya, miftahan, dua anak kunci. Yang pertama ialah niat yang baik. Niat yang baik ini kunci pertama dalam kehidupan. Dan yang kedua ialah kalimah yang baik, perkataan yang baik. Bila mana seorang tadi niatnya baik, maka dia adalah pembuka kepada segala rezeki dia. Rezeki yang berupa pahala, rezeki yang berupa anak-anak, rezeki yang berupa harta benda, rezeki yang berupa pangkat kemenangan, dan rezeki yang berupa segala kemudahan. Maka kita namakan rezeki mudah. Seorang bila dia membina kehidupannya dengan niat yang baik, dia mendapat kunci rezeki. Yang kedua yang merupakan kunci orang beriman ialah kalimah yang baik. Kalimah yang baik ini menjadi kunci kepada hati yang baik. Makna katanya, macam mana seorang tu nak dapat hati baik, ataupun untuk mendapat hati yang tenang, dia kena belajar cakap baik-baik. Tadi kita sebut niat yang baik. Niat tu ada kat hati. Baik, hati kita nak jadi baik, nak jadi kuat, nak jadi bahagia, macam mana kita nak didik dia? Antara kunci utama ialah
belajar bercakap baik. Falyakul khairan aw liyasmut. Hendaklah kamu berkata yang baik atau kalau tak mampu, diam. Kita ada dua pilihan dalam muamalah kita. Sama ada kita cakap baik atau kita diam. Kita muamalah dengan isteri kita, cakap baik atau diam. Kita muamalah dengan anak-anak kita, cakap baik atau diam. Itulah yang menjadikan hati kita baik. Itu adalah latihan hati. Macam mana kita nak melatih hati supaya di sini cuma ada niat baik, tak ada yang lain. Kita dah sebut tadi yang pertama, niat baik. Yang kedua, kita nak sebut tentang perkataan yang baik. Apa fungsi perkataan baik? Dia mendidik hati jadi baik sehingga keluar niat baik. Contoh kita nak niat baik ini, dia tak mungkin, oh saya niat baik, maka jadi baik. Niat baik didatang daripada hati baik. Kerana hati yang jahat tak akan berniat baik. Dan hati yang baik ini macam mana dia dibentuk? Bagaimana ia menjadi subur? Bagaimana boleh berada padanya niat-niat yang baik? Sebab ditarbiahkan hatinya dengan berkata baik. Kan itu kita lihat, orang yang suka cakap baik, dia telah menjadikan hatinya ini subur dengan niat-niat yang baik. Ini bila kita cakap baik, apabila kita cakap sesuatu yang menyenangkan, sesuatu yang mengembirakan, sesuatu yang menghilangkan kesedihan, ketakutan orang lain. Saya nak cakap satu perkataan yang dia akan gembira. Maka saya kata, semoga awak sihat, semoga hari awak ini hari yang baik, semoga Allah jaga awak, semoga Allah pelihara awak. Waktu saya berkata yang itu, maka dalam hati saya terbentuk untuk niat yang baik. Maka di situlah berlaku niat-niat yang akhirnya wujudkan tindakan-tindakan yang baik. Ini pegang dua asas kunci ini, iaitu niat yang baik, yang kedua kalimah baik. Bila niat kita baik, bila kalimah kita baik, maka jelas kita orang yang sentiasa mendapat pertolongan Allah dan sentiasa dapat mengecapi nikmat dunia ini yang sementara dan mendapat menikmati nikmat yang abadi di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana itu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menyatakan innamal a'malu binniyat. Bahawasanya amalan itu dengan niat. Bila sahabat-sahabat berpusu-pusu berhijrah meninggalkan kota Mekah, semua mereka dididik berhijrah kerana Allah. Semua mereka dididik, diajak berhijrah untuk melaksanakan perintah Allah. Namun ada seorang lelaki, dia tidak berhijrah kerana itu, melainkan kerana ingin mengahwini seorang perempuan. Hijrah dia kerana dia ikut seorang perempuan. Perempuan itu hijrah, maka pun dia turut berhijrah. Maka Nabi SAW melihat ini adalah khalal, kecacatan. Maka Rasulullah SAW pun beritahu pada semua sahabat. Nabi kata apa? Innamal a'malu binniyat. Wa innama likulli imri'in ma nawa. Faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih, fahijratuhu ila Allah wa rasulih. Wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha, fahijratuhu ila ma hajara ilaihi. Maksudnya, setiap amalan itu dengan niat. Dan bagi setiap orang, apa yang diniatkan, siapa niatnya berhijrah kerana Allah dan Rasul, maka hijrahnya kerana Allah dan Rasul. Siapa yang hijrahnya kerana inginkan dunia atau kerana perempuan yang ingin dinikahinya, maka hijrahnya itu mengikut apa yang diniatkannya. Rasulullah SAW membuka mukaddimah perjalanan atau mukaddimah kepada kehidupan di kota Madinah. Bila semua berhijrah ke Madinah, Madinah menjadi negara Islam yang dibentuk oleh baginda Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama Nabi ingatkan para rakyatnya, para sahabatnya, para umatnya tentang niat. Jaga niat. Kalau niat
untuk berada di Madinah sebab nak jadi baik, nak jadi orang soleh, nak pahala di sisi Allah, maka dengan itu kamu akan dapat 60 ni. Kau niatkan yang lain sebab kat sini hijrah sebab nak berniaga, nak duit banyak, atau untuk mengahwini wanita, mengikut hijrah, mengikut niatnya. Oleh sebab itu bila Syekh Abdul Qadir Jilani menyebut, seorang kalau dia buat amalan kerana manusia, kemudian nak harapkan pahala di sisi Allah, dia tak akan dapat. Kerana base pada niat dia, ikut niat. Seorang dia buat untuk dunia, kemudian kelak-kelak dia nak minta amal kebaikannya, dia tak dapat sebab dia buat untuk dunia. Seorang yang buat untuk manusia, maka dia nak minta pahalanya di sisi Allah, maka tak boleh. Niat, kadar niat tadi yang akan memperlihatkan arah tuju dia. Oleh sebab itulah kita lihat bagaimana Islam menekankan persoalan niat. Dan kita diminta untuk sentiasa membersihkan niat kita, membersihkan dalaman kita, sentiasa membina prasangka baik kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana semua amalan hati ini dan mujahadah kita untuk menyucikan hati ini merupakan khazanah kepada kebaikan dunia dan akhirat. Kunuzun min kunuzi dunia wal akhirah. Maknanya, kalau seorang tu jaga niat dia, kalau seorang tu jaga tujuan dia, seorang tu bila dia buat sesuatu, jelas matlamat dia, dia nampak kerana Allah, maka dia telah mendapat pembendaharaan dunia dan akhirat. Tapi kalau sekiranya dia buat tu bukan kerana Allah, kerana dunia, dia telah menjadikan kehidupannya setiap detik kerugian dan juga kehancuran. Oleh sebab itulah kita lihat, dan semua ibadat kita dididik dahulu dengan niat yang baik. Tuan-tuan nak sembahyang ada niat, kita nak puasa ada niat. Walaupun kita buat amalan tu maklum saya tak makan, tapi kalau tak ada niat dia tak jadi puasa. Kalau seorang tu dia ke Mekah tapi dia tak ada niat nak umrah, dia tak jadi umrah. Dia pergi Mekah je, sekalipun dia memakai kain ihram, dia pakai kain ihram tapi dia tak niat umrah. Even dia tak niat haji, tapi dia lalui semualah, Arafah, Mina, Mekah dan sebagainya. Apakah dia seorang jemaah haji? Bukan, dia tak ada niat. Tama-tama dibicarakan niat. Sebab itu kata ulama, an-niyatu sirrul ubudiyyati wa ruhuha. Niat itulah rahsia bagi ibadat. Apakah dia dengan manusia atau dia dengan Allah? Rahsia. Dan ruh kepada ibadat. Niat itu menjadikan perbuatan itu dikuasai atau perbuatan itu dikawal. Niat ni dia macam remote control. Betul niat dia boleh menguasai perbuatan. Kalau tuan-tuan betul niat nak puasa, maka kita boleh kuasai keadaan diri kita. Kita tak makan, tak apa, tak minum, tak apa. Orang makan depan kita pun kita tak terkeliu. Sebab jelas kita nak puasa. Kita dapat menguasai hari kita, hari itu sampai lah berbuka. Tak ada orang boleh kacau kita. Tak ada yang boleh mengurangkan kita. Kita gagah macam biasa. Puasa ni tapi gagah macam orang tak puasa juga, sama. Kita pergi kerja macam biasa. Kita buat segala aktiviti kita macam biasa. Kan niat itu kata para ulama, dia menguasai amalan kita. Amalan kita nak buat, niat tu akan kuasai. Dia akan remote control amalan tersebut. Dan dialah punca amalan itu diterima, ditolak, dapat pahala atau dapat dosa. Ini kalau kita niat baik, dapat pahala lah. Niat kerana Allah, maka Tuhan terima. Kau niatkan orang, Tuhan tak terima. Oleh sebab itu, jangan kita mengharapkan niat kita kerana orang, tapi akhirat kelak nak pahala di sisi Allah. Jangan harap, tak akan dapat. Niat kita sebab kita nak glamour, kita nak popular, lalu akhirat kelak kita pun nak minta kebaikan-kebaikan kita buat, tak dapat. Dulu kan awak nak buat ni kan nak glamour, atau nak dikatakan awak ini somebody, orang tertentu, dan awak dah dapat pujian tu, maka Allah Ta'ala tak akan beri lagi pahala untuk awak. Oleh sebab itulah kita lihat bagaimana Allah menjadikan niat seorang manusia
dia boleh sampai ke sesuatu tempat dan kedudukan yang tinggi dengan niat apa yang tidak boleh dicapai dengan amalannya. Dan kita kalau tak mampu buat sesuatu, bukan satu kehinaan, tapi tak mampu untuk niat sesuatu, maka itulah kelemahan. Maknanya kita kadang-kadang tak semua kebaikan kita boleh buat. Banyak sebablah kebaikan ni kita tak boleh buat. Tetapi tidak patut kita terhalang untuk niat melakukan kebaikan. Saya mungkin terhalang secara fizikal untuk buat baik, tapi saya tak mungkin terhalang untuk niat melakukan perkara baik. Ramai orang boleh menghalang kita buat baik secara fizikal, tapi tidak ada orang boleh menghalang niat kita untuk buat baik. Kan niat ialah rahsia antara kita dengan Allah. Oleh sebab itu kadangkala dia berada dalam kelompok yang tidak baik, yang dia tidak mampu memisahkan dirinya kerana kawalan orang jahat ni, namun dia mampu untuk melepasi dirinya dengan niat yang baik. Maksudnya bagaimana? Tentang dalam kabinet Fir'aun ada seorang yang beriman dan sentiasa membela Nabi Musa secara diam-diam. Dalam keadaan Fir'aun tak tahu, Fir'aun tak tahu, Haman tak tahu, para menteri lain tak tahu, dia bersama dengan Nabi Musa bersama dengan niatnya. Tapi dengan fizikal tak boleh sebab dia dalam kawalan Fir'aun. Dia tahu akibat. Tapi niatnya untuk bersama Musa. Dia benarnya niat bila mana Fir'aun bermusyarat. Musyarat akhirnya keluar keputusan kita bunuh Musa. Lalu salah seorang menterinya berkata, "Tuanku, kenapa kita nak bunuh orang yang cuma kata Tuhannya Allah? Kalau sekiranya dia betul, maka musibah kita, kita membunuh orang yang betul. Tapi kalau dia salah, maka Allah akan hukum dia. Maka tak perlu kita pedulikan dia." Menteri ini Allah Ta'ala rakamkan ucapan dia dalam Al-Quran. Ketika mana dia cuba untuk menjadikan Fir'aun tadi tidak mengambil tindakan untuk membunuh Musa, kenapa Allah rakamkan perkataannya yang mulia? Sebab dia ada niat yang baik. Walau duduk dalam kelompok yang tak baik, tapi kerana niat yang baik, maka ia menjadi suatu pemeliharaan Allah Ta'ala padanya, sehingga dengan sebab dia Nabi Allah Musa dipelihara. Antara sebabnya, sehinggalah hari di mana memang Fir'aun nekat membunuh Musa, maka yang menteri kabinet ini terus bersama Musa. Sama Nabi Musa meninggalkan negara Mesir. Itulah kita tafsirkan kisah orang soleh ini, niat baik. Sama juga yang berlaku dalam kisah Ashabul Ukhdud, seorang raja Yaman yang zalim, yang mengaku Tuhan, yang menggali parit, letak api, siapa tak percaya dia Tuhan dihumbangkan dalam api. Sehingga Allah Ta'ala ceritakan dalam suratul Buruj tentang Ashabul Ukhdud, iaitu pemilik kepada Ukhdud ini, kita katakan lubang-lubang ataupun parit-parit yang digali dan letakkan api untuk dibunuh orang yang beriman. Tapi bila salah seorang menterinya beriman dan mempertahankan budak yang Allah berikan kemuliaan dengan niatnya yang baik, walaupun dia berakhir dengan kematian syahid, dia mati syahid, dibunuh oleh raja, sebagaimana budak itu juga dibunuh oleh raja, tapi dengan izin Allah. Sebab ketika mana raja itu memanah dia, budak dia kata dengan syarat, "Sebut nama Allah, bukanlah panah aku." Akhirnya budak ini mati. Lalu kata orang ramai, dia mati kerana sebutan nama Allah, bukan kerana raja itu yang kuat. Akhirnya mereka beriman serentak. Seorang ulama kata jumlah yang beriman serentak itu 20,000 orang. Tahu raja ni marah, dia pun tolak semua, gali parit, tak api, tolak semua, mati 20,000 orang. Peristiwa yang masyhur dalam Al-Quran dan dalam sejarah manusia. Baik, kembali pada niat yang baik. Bagaimana niat ini menyampaikan kita pada satu perbuatan yang kita tak sampai?
Dalam hadis bila Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan innamad dunya li arba'ati nafari. Dunia ini ada empat jenis manusia, kata Allah. Dalam dunia ini ada empat jenis manusia. Yang pertama, abdun razaqahullahu malan wa ilman. Hamba Allah yang Allah beri kepadanya harta dan Allah beri dia ilmu agama. Beri harta dan beri ilmu agama, pengetahuan agama. Fahuwa yattaqi fihi rabbah. Maka dengan ilmunya dia bertakwa kepada Allah dalam mengawal hartanya supaya jangan masuk perkara haram. Wa yasilu fihi rahimah. Dengan hartanya dia menyambungkan silaturahim. Sebab bila kita tahu harta kita ni paling mulia sekali kita gunakan dalam muamalah kita dengan manusia, menghubung silaturahim. Paling mulia sekali. Kita mungkin tolong orang miskin, tolong orang susah, tolong gelandangan itu ni, tak akan ada menyamai bila kita menyambung dengan duit kita ada, kita sambung silaturahim. Adik-beradik kita, anak-anak saudara kita, ini silaturahim kita. Kita cakna dia dengan harta kita. Kita jadikan dia keluar daripada kesusahan dengan harta kita. Maka harta yang dibelanjakan untuk silaturahim menjadi harta yang berada pada tingkat tertinggi dalam perbelanjaan. Berbanding kita beri orang tu, beri orang ni. Itu ketinggiannya. Sebab sedekah yang kita berikan pada silaturahim dapat dua darjat pahala. Pertama, pahala sedekah. Yang kedua, pahala silaturahim. Okay, jadi dua. Mana kata ni kalau kita ada duit ni RM100. Yang susah ada, orang susah ada, adik-beradik kita susah. Mana didahulukan? Adik-beradik. Itu menjadikan kita katakan pahalanya lebih besar. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam lagi, "Wa ya'lamu lillahi fi haqqa." Maka dia dengan hartanya tadi dikeluarkan zakat. Dia hamba yang Allah beri dia ilmu, Allah beri harta. Maka dia ilmu, dia bertakwa kepada Allah dan setiap pengurusan hartanya. Dengan harta yang dia ada, dihubungkan silaturahimnya dan dia mengeluarkan zakatnya dan beri hak-hak Allah Ta'ala. Fahadha bi afdalil manazili. Ini adalah kedudukan paling tinggi seorang manusia. Kemudian Nabi sebut lagi, ada seorang lagi pula. Ini golongan kedua. Abdun razaqahullahu ilman walam yarzuqhu malan fahuwa sadiqun niyyah yaqul law anna li malan la'amiltu bi'amali fulanin fahuwa biniyatihi fa ajruhuma sawa'un. Ada seorang ni pula, dia ni tak kaya tapi dia ada ilmu agama, dia faham agama. Kaya taklah, tak ada harta, maksud tak ada harta tak kaya lah, setakat untuk dia. Tetapi dia ni, kata Nabi SAW, punya niat yang baik. Dia sentiasa berniat, kalaulah saya dah ada harta macam orang tu, saya pun buat macam dia. Saya akan tolong orang, sehubung silaturahim. Kalau saya ada harta macam dia, saya pun akan buat macam dia. Lalu kata Nabi SAW, dia dan orang yang kaya yang ada agama tadi, pahala sama. Darjat tak sama, tapi pahala sama dapat. Fa'ajruhuma sawa', pahalanya sama. Maknanya, pada sekalian kita ni, bila Allah beri kita kepahaman agama, kita ada paham agama. Bukan maksud paham agama itu kita pun jadi ustaz, bukan. Jadi ustaz tu hal lain. Paham agama, tahulah hal haram, dosa pahala, baik buruk, Allah reda, Allah murka, maka paham agama. Masalah kita tak ada sijil ke ada sijil, itu hal lain. Ada sanak tak ada sanak, itu hal lain. Tapi paham agama. Kita tak ada harta banyak, tapi kita kenallah orang yang ada harta dan dia ada ilmu agama, dia pun belanja dengan cara baik. Digunakan dengan cara yang menyuburkan agamanya dan agama Islam itu sendiri. Kita cemburu kat dia dengan maksud teruja dengan apa yang dia buat. Kita pun kata, kalau Allah bagi saya rezeki macam tu, saya pun nak buat macam tu. Maka kita dengan cakap macam tu, dengan niat dan hati, pahala kita sama dengan dia. Tapi darjat kita tak sama. Yang buat tu memang dia lebih tinggi, tapi pahala sama. Maka lihat bagaimana dengan niat yang baik kita dapat pahala suatu yang kita tak buat. Sebab itu penting kita bersihkan hati kita supaya niat-niat yang baik subur dalam hati kita.
Dan cara kita nak bersihkan hati, saya dah sebut salah satu caranya. Ya, banyaklah cara, baca Quran sekian. Satu cara yang kita perlu latih ialah bercakap baik. Dan setiap kali kita cakap baik, hati kita pun jadi baik. Cuba tuan-tuan tengok, bila kita jumpa orang, cuba cakap benda baik-baik, hati kita pun tenang, rehat. Cuba cakap benda buruk pula, kita jumpa je dia, kita pun terus condemn dia. Awak ni nampak makin gemuk lah. Awak ni saya nampak makin hodoh lah. Kita lihat hati kita pun terus jadi jahat. Tu jadi niat-niat yang lain dia wujud. Sebab itu bahaya bercakap buruk. Kita kena ambil masa latih mulut ni cakap baik. Kalau nama dia suami, latih diri cakap baik-baik kat isteri ni. Latih. Sebab itu akan menyuburkan niat-niat baik dalam hati untuk bahagiakan isteri dia. Isteri pun sama, latih diri cakap baik-baik untuk suami. Kalau ada buah-buah nak marah, ayat-ayat rasa benci, cuba telan benda tu dan sebut yang baik. Kalau kita tak sebut yang baik, yang derita kita juga. Sebenarnya bila kita dengar orang sebut benda buruk, ialah yang dengar tu rasalah tertekan. Tapi sebenarnya yang bercakap yang buruk itu lebih tertekan daripada yang mendengar perkataan yang buruk. Dia lebih akan rasa tekanan dia. Dia buat jahat. Kita tuan-tuan kalau cakap baik untuk bahagiakan orang, orang pun bahagia dengan percakapan kita. Kita semua lebih bahagia daripada dia. Kerana hanya orang bahagia yang boleh menuturkan kata-kata baik. Orang kalau dia ada masalah, dia tak boleh cakap baik. Memang dia tak boleh. Lepas itu kita ambil kesempatan, peluang dengan kemuliaan yang kita sebut dua kunci utama. Belajar cakap baik dengan anak-anak, belajar cakap baik dengan pasangan kita, belajar cakap baik dengan sahabat-sahabat kita, belajar cakap baik dengan orang bawahan kita. Kita akan dapati hati kita makin subur dengan niat yang baik. Makin bila dah hati dah satu peringkat subur, ketika itu niatnya cuma kerana Allah, tak ada lagi kerana orang. Masalah hati kita masih niat kerana orang, sebab hati kita masih bermasalah. Masih lagi niat nak dapat pujian, masih nak dapat sanjungan, kerana hati kita bermasalah. Tapi sesudah kita mampu didik hati sehingga dia okey, ketika itu kita akan dapati dia akan sentiasa niatkan Allah. Sebab itu kata ulama, ala qadri nawaya takunul ataya. Mengikut kadar niat kita, datanglah pemberian Allah pada kita. Makin kita niat kerana Allah, makin kita niat kerana Allah, makin banyak pemberian Allah yang Allah beri pada kita. Makin banyak. Kita kalau buat kepada manusia, seorang tu je yang mungkin puji kita, sayang kita. Tapi kalau kita buat kerana Allah, seluruh manusia Allah jadikan sayang pada kita. Walau kita tak jumpa pun orang tu. Ralik dan biasa, kalau tuan-tuan buat baik pada si A, si A tu je puji. Si B, C tak akan puji. Jadi kita, aku tak dapat apa pun. Kenapa jadi macam tu? Sebab kita buat hanya kerana dia. Tapi kalau kita buat kerana Allah, tak ada yang kita buat baik tu pada bini kita. Bini kita kita buat baik. Tapi Allah berikan pujian itu daripada semua orang pada kita. Kita cuma buat baik pada bini kita, bukan orang lain buat baik. Suap nasi bini kita misalnya. Kita cakap baik-baik dengan rumah kita. Kebaikan tadi Allah jadikan semua makhluk-makhluk sayang pada kita. Sebab itu kita kena tengok. Kalau ada orang tu dibuat untuk makhluk, kita buatlah untuk kebaikan untuk makhluk. Dia punya followers dia adalah kita katakan 1 juta, 1 juta. Dia pun buat baik lah. Tapi kerana makhluk, 1 juta tu dia mungkin akan puji dia. Mungkin. Manakala dia pula bila cuba buat baik kepada 1 juta ini, dia mula penat. Sebab apa? Nak kena beri banyak ni, penat dia. Nak layan banyak, penat. Akhirnya lama kelamaan dia akan lemah. Maka yang 1 juta yang puji dia bertukar menjadi musuh dia. Tu tuan-tuan tengok ada orang bila dia kiblatnya cuma pada orang, lasi orang yang sanjung dia, orang tu yang kutuk dia. Orang tu yang dulu like dia, orang tu yang sekarang unlike dia. Orang tu yang sekarang benci dia. Sebab tu kita nak kebaikan, kebahagiaan sebenar. Kita kalau buat baik walaupun kepada satu makhluk bukan manusia, kucing, tapi kerana Allah, Allah jadikan semua manusia puji dia. Ya, seorang perempuan yang Rasulullah cerita, mimbaraya Bani Israel, pelacur Bani Israel.
Saya satu hari tengok ni anjing ni dahaga, dia beri minum. Tapi waktu tu niat dia bukan lagi kerana pujian manusia. Dia berinya atas sebab itu Allah ampunkan dosanya. Atas sebab niat baik, Allah ubah diri dia daripada seorang pelacur menjadi orang yang soleh. Niat, walau niat baik dia waktu dibuat baik itu cuma pada anjing, tapi kerana niat baik maka Allah angkat. Kita tuan-tuan, kalau kita buat baik pada seorang raja, raja ni kita buat baik tapi bukan niat kerana Allah, jatuh kita, raja ni penjara bunuh kita pula. Sebab itu nak dapat kemuliaan yang sebenar, nak dapat ataya, pemberian yang sebenar, buat sesuatu niat ni kerana Allah. Walaupun saya katakan kita cuma beri makan ke kucing, tapi kerana Allah jadi naik darjat. Apatah lagi kita beri makan pada manusia, apatah lagi kita beri makan pada orang-orang yang baik, Allah akan angkat kita. Tapi mesti dengan niat baik. Kemudian kata para ulama, dengan niat yang baik tadilah dia menjadikan Allah beri kepada kita ketenangan. Dalam Al-Quran Allah sebut apa? Fa'alima ma fi qulubihim fa'anzala as-sakinata 'alayhim wa athabahum fathan qariba wa maghanim katsiratan ya'khudunaha. Dalam surah Al-Fath ayat 18 dan 19 kata Allah, dan Allah mengetahui dalam hatinya itu baik, dia ni orang baik, niat baik, maka Allah turunkan ke atas mereka semua ketenangan, dan Allah janjikan kepada mereka kemenangan, dan mereka mendapat keuntungan dalam peperangan yang banyak, dalam peperangan yang dengan banyak. Allah sebut Allah tahu dalam hatinya itu baik, maksudnya niat dia baik, dia niat baik. Maka bila seorang itu niat baik, fa anzalallahu alaihi musakinah, Allah turunkan pada dia sakinah, tenang. Kalau kita kadang-kadang nak tenang, macam mana kita nak tenang? Kita guna semua kaedah nak tenang, semua kaedah nak tenang, dengan hiburan untuk tenang, dengan kekuasaan, kita ada kuasa untuk tenang, dengan harta untuk tenang, dengan rumah yang keselamatannya tinggi, penjagaan keselamatan, kita pun tenang. Tak tenang itu bukan pada gambaran luaran, dia benda dalam hati, benda dalam hati. Siapa yang akan beri ketenangan? Allah. Macam mana saya nak tenang? Mulakan hidup kamu dengan niat yang baik dan kerana Allah. Tentu hari ini kita sembahyang subuh kerana Allah, kita duduk belajar ni kerana Allah, kita nak dekat dengan Allah, kita nak mengenali Allah, maka Allah beri kita ketenangan. Tenang kita hari ini, walaupun bisnes belum jalan lagi misalnya, walau kita katakan belum sarapan lagi kita ni, tapi Allah dah beri tenang. Kenapa? Bila niat baik. Itu yang disebut sebagai usul dan furu. Bila niat itu baik, maka cabang-cabangnya juga jadi baik. Tapi kalau niat tak baik, cabang-cabangnya jadi buruk. Dan yang lebih parah, kita duk niatkan orang, kena makhluk, akhirat kelak nak minta dengan Allah, Allah tak akan bagi. Perumpamaannya kata ulama, seorang yang buat amalan tapi bukan kerana Allah, dan niatnya bukan kerana Allah, seorang yang berjalan di tengah pasar lalu membawa uncang yang besar, sehingga disangka ramai orang dia banyak duit. Zaman dulu kan pakai uncang, disangka banyak duit, orang pasar semua tengok dia ni, oh duit banyak, dan dia mula membeli apa yang dia nak. Ketika mana dia buka apa yang disangka ramai orang sebagai duit, rupa-rupanya cuma batu, tak ada, tak ada nilai. Uncang tu nampak memang tempat letak duit, tapi dalam tu cuma batu batan. Yang akhirnya dia tak mampu beli apa pun, walaupun sebiji lada. Demikian kita buat amalan macam-macam, buat amalan macam-macam, kebaikan macam-macam, akhirat kelak kita pulang pada Allah, tapi yang macam-macam tu bukan kerana Allah. Seperti kita cuba mendapatkan sesuatu dengan duit palsu, kita tidak mungkin dapat membeli sesuatu walaupun sekecil mana dengan duit palsu. Umpama duit palsu itu ialah niat yang palsu.
niat yang bukan kerana Allah. Setiap kali kalau kita niat bukan kerana Allah, kita akan rasa tekanan dia. Setiap kali kita niat bukan kerana Allah, kita akan rasa bebanan-bebanan semakin meningkat. Kita bila buat satu benda, mula-mula seronok, mula-mula suka, lama-lama jadi beban, 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 beban. Kenapa saya rasa makan-makan kita beban ni? Saya buat baik ni, tiap-tiap hari, misal kata saya beri makan orang miskin, beri. Lama-lama saya rasa macam malas nak bagi, beban. Saya rasa macam boleh habis duit saya ni. Kenapa datang beban tadi? Perbetulkan dia. Maka akan kurang beban. Kita duduk datang subuh ni, lama-lama rasa macam malas pula. Kenapa datang benda ni? Perbetulkan niat. Bersihkan balik niat. Tak, saya setakat ni tak ada penuh niat lah kerana orang, kerana Allah. Tapi saya lemah juga. Ya kan, niat itu perlu di-refresh, perlu diperbaharui. Sebab tu tuan-tuan, kita setiap kali nak solat kan kena niat. Setiap kali. Kita tak boleh solat pakai niat semalam. Setiap kali. Saya kata, saya buat ibadah ni tak adalah kerana orang. Alhamdulillah kerana Allah. Tapi kenapa saya pun lemah semangat? Saya katakan kerana kita perlu perbaharui niat tadi. Perbaharui niat balik. Itu yang saya katakan, setiap kali kita, kalau tuan-tuan pergi haji 10 kali, tetap setiap kali pergi haji kena niat baru, bukan pakai niat yang haji tahun lepas. Tetap kita niat baru. Nawaitul hajja wa ahramtu bihi lillahi ta'ala. Maka niat baru. Kita nak semayang, niat baru. Jadi kalau satu hari dalam hidup kita tiba-tiba lemah kita dalam buat baik, walaupun kita pun dah niatkan Allah, perbaharukan balik niat supaya kita dapat balik kekuatan tadi. Tapi kalau sekiranya kita pun dah perbaharui niat tapi pun rasa lemah, mungkin kerana niat kita bukan kerana Allah dengan sebenar. Dah kerana Allah, saya dah perbaharui niat tapi saya rasa lemah lagi. Agak-agak kenapa? Kerana kita perlukan sedikit kerehatan. Sebab bila kita buat suatu benda, walaupun benda baik, dengan keadaan yang agak tekanan, lama-lama jiwa kita ni seperti, kita katakan lemah. Dipanggil dalam bahasa Arab sebagai futur. Sebab itu Abdullah bin Abbas, dia Allah Ta'ala Anuhumah, dia ajar tafsir Quran. Sebelum sahabat-sahabatnya bosan, dia pun tukar kitab lain, kitab syair. Kita belajar pula syair. Memang ketegangan dalam satu kebaikan. Kerana kebaikan ni kita buat betul, mula-mula bahagia. Lama-lama sebab dalam diri kita ni, dia ada keperluan kita sendiri. Keperluan kita. Kita perlu tidur, perlu makan, perlu berkawan, ada keperluan itu. Bila kita buat suatu ibadat melampaui sehingga mengurangkan keperluan badan kita, berlaku futuh, perosakan. Sebab itu, ada waktu kita rehat. Ada waktu tuan-tuan kita kena tidur. Tak, saya nak ibadat tak nak tidur. Tak boleh, kena tidur. Ada waktu kita tak perlu puasa, makan. Ada waktu kita tak perlu buat benda ni, benda tu. Dia ada waktu-waktunya. Kerana ia untuk mengembalikan kekuatan dalam agama. Sebab itu dalam hadis Nabi kata apa? Mah alaikum ma'atutikun. Jangan macam tu, buat kadar kemampuan kamu. Walaupun niat kita dah baik, niat dah baik kerana Allah. Satu juga satu perkara penting juga untuk kita hayati bersama ialah kemampuan kita ada batasan. Ada batasan. Ada waktu kita perlukan diri kita ni nak dimanjakan dengan keperluan kita sendiri. Keperluan kita. Saya hari-hari saya macam contoh kalau kita makan. Makan punya makanan, ada kita bosan dengan makanan ni. Tukar makanan ni. Kadang-kadang tukar tempat makan lain. Tukar tempat makan lain. Akhirnya kita datang balik selera. Sama dalam ibadat. Dalam ibadat betul kita dah ikhlaskan Allah. Kita pun dah perbaharui niat. Kadang-kadang ada keperluan kita yang kita tak penuhi dia. Penuhi keperluan kita. Yang tidak dilarang bahkan dituntut dalam agama. Kemudian kata para alim ulama, bila mana kita memang niat betul, ia punca kuat untuk kita berterusan dalam hidayah. Dalam Al-Quran Allah menyebut Suratul Anfal dalam ayat yang ke-23 firman Allah Ta'ala, walau alimallahu fihim khaira la asma'ahum. Kalaulah dia memang niatnya baik, nasihat Allah memperdengarkan kepadanya,
ayat-ayat Allah sehingga dia mendapat hidayah. Tapi niatnya tak baik. Maknanya, orang kalau niat baik nak dekat dengan Allah. Orang niat yang baik nak jadi orang baik. Setiap kali dia mendengar ceramah ke nasihat, dia akan sampai ke hati dia. Sebab apa? Niat dia baik. Tapi kalau orang tu niat dia tak baik, bukan kerana Allah. Orang ceramah, orang nasihat dia tak sampai ke hati dia. Dia mungkin mendengar, tapi dia tak akan sampai ke hati. Kalau tak sampai ke hati, dia tak akan berubah. Dia mesti sampai ke hati dia. Kan itu kita lihat bagaimana penting, peripenting kita menjaga niat kita. Iaitu niat kerana Allah Ta'ala. Niat yang kita buat ni kerana akhirat. Untuk mendapatkan apa yang Allah janjikan daripada janji-janjinya. Bukan niat kita untuk dunia, bukan niat kita untuk manusia. Bukan juga niat kita untuk mendapat kehendak-kehendak yang sementara. Kerana semuanya itu menjadikan kita lemah dalam kehidupan. Hilang ketenangan, akan kalah dalam kehidupan, bahkan tidak akan dipelihara oleh Allah. Seorang niat yang baik, Allah Ta'ala pelihara dia. Allah Ta'ala jaga dia. Sebagaimana Allah sebut dalam Al-Quran. Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quran. Bagaimana dengan kebaikan kita ataupun bagaimana dengan niat kita yang baik, maka Allah Subhanahu Wa Ta'ala akan pelihara. Pelihara macam mana? Pelihara kita daripada semua benda, sama ada syaitan kita, nafsu kita, kawan-kawan jahat. Allah pelihara dengan kita tak terpengaruh. Allah Ta'ala pelihara kita dengan kita tidak akan ikut jejak langkah mereka. Itulah pemeliharaan Allah. Allah akan pelihara kita ikut niat kita. Tuan-tuan, kalau niat tuan-tuan nak jadi orang soleh, maka Allah pelihara kita daripada mendengar perkataan tidak baik atau terpengaruh perkataan yang tidak baik, daripada berkawan dengan orang tak baik dan juga terpengaruh dengan orang yang tidak baik. Kenapa? Niat kita kerana Allah. Walau kita masih, orang-orang yang tak baik ini masih mengenali kita, tapi dia tak boleh lagi pengaruhi kita. Padahal kita masih lagi duduk dalam kelompok orang yang tidak baik, tapi mereka tak boleh pengaruhi kita. Mereka tak semayang belaka, kita boleh semayang. Mereka tak tutup aurat belaka, kita boleh tutup aurat. Kita tak rasa pun apa yang mereka buat itu bertuah. Wah, sentiasa rasa simpati dan berdoa supaya mereka dapat hidayah. Sebab apa? Allah pelihara niat. Sebagainya saya cerita kisah menteri dalam kabinet Firaun. Niat dia baik, Allah pelihara dia. Dia tak terikut dengan semua menteri lain yang mempertuahankan Firaun. Sebagainya mana kisah salah seorang menteri kabinet dalam raja, kisah Ashabul Ukhdud pun sama. Allah pelihara dia dengan niat dia. Kerana itu bila mana kita betul niat, Allah pelihara kita, Allah pelihara keluarga kita, Allah pelihara anak isteri kita, semua perjalanan kita Allah Ta'ala pelihara. Kemudian sesudah Syekh Abdul Qadir menyebut tentang usul dan furu', ia berkait dengan niat, maka beliau menyebut satu lagi tentang kekuasaan mutlak Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Allah Subhanahu Wa Ta'ala berkuasa mutlak dalam memberi limpah kurnia. Mula-mula bercakap limpah kurnia berkait dengan keadaan niat kita. Niat kita baik-baik, tapi dari sudut ilmu akidah juga kita kena tahu Allah itu berkuasa mutlak. Memang Allah buat peraturan, Allah Ta'ala buat sunatullah. Macam ni jadi macam ni, macam ni jadi macam ni. Namun kalau Allah berkehendakkan sesuatu, maka Allah boleh dan berkuasa melakukannya. Fa'alun lima yurid, Allah buat apa yang dia nak buat. La yus'alu amma yaf'al wahum yus'alun, Allah tak akan dipersoalkan apa yang dia buat, kamu yang akan dipersoalkan. Baik, kalau Allah Ta'ala nak jadikan orang-orang baik masuk neraka, boleh tak? Boleh. Walaupun Allah tak buat, tapi boleh, boleh. Allah berkuasa. Kalau Allah nak masukkan nabinya dalam neraka, boleh atau tidak? Secara kekuasaan Allah, boleh. Tapi Allah tak buat. Kerana Allah tak akan mungkiri janji. Tapi secara kuasa boleh. Supaya apa? Supaya semua orang, walaupun kita cerita kita ikut peraturan ni, kita juga kena tahu bahawa yang berkuasa mutlak itu Allah. Kalau Allah kehendaki, Allah boleh letak kita ke sini, ke sana. Apa yang Allah kehendaki? Supaya takut kita kepada Allah senantiasa ada. Sebab itu para Nabi juga takut. Nabi SAW antara doa Nabi, ya muqallibal qulub thabbit qalbi ala dinika wa ala ta'ati. Setiap kali Rasulullah tahiyat, Nabi baca, wahai Tuhan yang membolak-balikkan hati, tetapkan hatiku dalam agamamu dan ta'atmu. Baik, kenapa Rasulullah baca doa itu? Padahal memang dia Rasul, Allah boleh tetapkan.
Dan Allah memang tetapkan iman baginda. Kerana Rasulullah mengetahui Allah berkuasa buat sesuatu. Walaupun Allah tak buat, tapi Allah berkuasa. Tetapi kita bila tahu, dia boleh buat. Walaupun dia tak nak buat, di situ kita tahu. Di situ datang rasa takut. Kalau nak buat, dia boleh buat. Allah SWT boleh buat. Seorang yang Nabi, Allah nak tarik ke Nabi ini. Boleh tak? Boleh. Walaupun Allah tak buat, tapi Allah boleh buat. Orang yang soleh ni, Allah nak masukkan dia dalam neraka. Boleh tak? Boleh. Walaupun Allah tak buat, tapi Allah boleh buat. Dan bila Allah buat, kita tak boleh tanya apa pun. Melainkan itu keadilan Allah. Kerana dia Allah. Maka boleh sebut dia Allah. Contoh gini tuan-tuan. Kita bekerja kat syarikat. Ni bos kita. Bos kita. Dia pun dia ada peraturan dia. Datang kerja pukul 8. Balik pukul 5 petang. Dan kita faham peraturan. Tiba-tiba bos kita datang pukul 9 pagi. Kita pun tengok bos, kenapa bos datang 9 pagi? Bos patut datang pukul 8. Itu kan peraturan. Kita akan kata apa? Saya bos ke awak bos? Saya bos ke saya lah. Saya nak datang, nak datang. Kalau saya nak tutup syarikat ni, boleh. Awak cuma kerja dengan saya. Awak yang akan saya tanya kalau awak lewat. Awak tak berhak tanya saya kenapa saya lewat. Sebab saya bos. Kita tengok bos dia sembang. Bos, sembang-sembang tak ada kerja. Oh, ni malu. Kenapa pula awak tegur saya? Saya bos. Suka saya nak sembang ke apa? Awak kalau sembang, saya akan tanya awak. Kenapa awak sembang tak ada kerja? Kerana dia bos. Tak mantik, logik. Tak ada orang pertikai sebab dia owner ni. Dia owner syarikat. Dia bagi bayar gaji kat kita. Kalau dia kata, okay, kita nak cuti seminggu, seminggu. Kalau pekerja kata, bos, kita ni salah ni cuti seminggu ni. Sebab bukan public holiday. Yang bos seminggu. Cuti seminggu kenapa? Excuse saya lah kalau saya nak cuti setahun pun boleh. Dan kalau saya nak cutikan awak 2 tahun boleh. Awak nak cuti 2 tahun. Kerana kita bos. Siapa boleh persoalkan bos kalau dia owner? Walau dia buat peraturan. Ini peraturan. Boleh tak dilanggar peraturan? Boleh. Kerana dia bos. Allah ma'ala melainkan kalau ada bos atas dia lagi. Manager yang langgar. Manager kena sebab dia bukan bos betul. Dia cuma manager. Ni kita cerita bos betul, owner syarikat. Kalau dia kata nak tutup, nak buka, dia nak datang kurang apa. Saya kat pejabat, saya nak datang malam. Awak balik belakang, bos saya nak datang kerja. Tak ada pekerja kata, tak ada pekerja boleh cakap, mana boleh macam tu bos. Ikut office hour lah bos. Tak akan ada orang boleh pertikaikan kita. Kita duduk dalam bilik, kita tidur. Tidur. Yalah tadi tidur kuliah tak cukup, tidur dalam bilik kita. Bos. Pekerja masuk, bos kenapa bos tidur? Ni waktu kerja. Kita akan marah, kita kata, ni pejabat ni, aku boleh tukar je bilik tidur, kau suka aku lah. Aku boleh order katil, tak katil, tidur. Tapi kamu tak boleh tidur, sebab kamu pekerja. Kalau kamu tidur je waktu, kamu tidur je waktu kerja, syubhah rezeki kamu. Rezeki, sebab aku bayar. Dan aku boleh potong gaji. Sebab kamu tidur, sedangkan aku bayar gaji untuk kerja, bukan untuk tidur. Tanya bos boleh buat? Boleh. Tak ada orang pertikai. Tetapi tak lagi kita katakan Tuhan yang memiliki semuanya. Allah boleh letak orang ini dalam neraka, letak dalam syurga. Allah boleh ampunkan. Allah boleh beri pahala pada orang yang tak buat amal. Itu boleh. Boleh. Jadi di sebalik kita bercakap tentang penjaga hati dan sebagainya, kita juga mengetahui bahawa Allah berkuasa atas tiap sesuatu. Allah letak peraturan dia. Maka kita niat kerana Allah, kita buat kerana Allah dan segala-galanya. Namun dalam hal yang lain pula, setiap orang beriman mengetahui bahawa Allah berkuasa atas tiap sesuatu. Allah boleh ampunkan mana-mana dosa orang yang Allah kehendaki. Allah SWT boleh saja mengangkat darjat siapa yang dikehendaki. Walaupun orang ini baru sehari masuk Islam, Allah boleh angkat darjat dia tinggi lebih daripada orang yang masuk Islam, yang berada dalam Islam 40 tahun, 50 tahun. Itu kehendak Allah. Supaya kita sentiasa berdoa kepada Allah. Tuan-tuan, bila kita sebut kuasa Allah mutlak, kenapa kita perlu tahu hal ini? Supaya kita tidak pernah berhenti berdoa kepada Allah. Kerana Allah berkuasa. Bermohon kepada Allah. Bukan sekadar penting jaga hati, jaga niat, tetapi juga penting untuk kita berdoa, memohon kepada Allah. Sebab itu para Nabi, semua mereka berdoa kepada Allah. Kenapa Nabi-Nabi berdoa kepada Allah walau mereka berada dalam jaminan? Mereka masih berdoa. Itu dan ini. Kerana saya sebutkan tadi, kuasa Allah itu mutlak. Tidak boleh dicabar oleh sesiapa.
Kalau Allah berkehendak, Allah boleh buat itu dari fa'alun lima yurid. Wa ma tasha'un illa an yasha' Allah rabbul alamin. Tiada kehendak kamu melainkan kehendak Allah Tuhan sekalian alam. Sebab itu dalam keadaan kita menjaga hati, menjaga perkataan yang baik, jangan lupa untuk terus bermunajat, berdoa. Moga Allah SWT sentiasa melimpahkan kebaikan kepada kita. Niat yang baik, perbuatan yang baik, amalan yang diterima, pahala yang berterusan dengan jariahnya, dan juga diampukan dosa, diangkat darjat untuk kita, anak-anak dan orang-orang kita sayangi. Wallahu a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.